Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai, ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan, hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat empat Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, optimis ya, menunggu putusan bersejarah pada hari ini ya. Tapi yang paling penting kita mau berdoa dulu ya. Kita nunggu Pak Ganjar nih. Kalau Pak Ganjar datang kita berdoa ya. Soalnya untuk Indonesia yang lebih baik ya, kita harus ya bermunajat ya, memanjatkan doa pada Tuhan ya. Semoga kita bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia ya. Karena demokrasi ini penting buat bangsa, buat anak cucu kita, karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Walaupun demokrasi bukan segala-galanya, tapi ya demokrasi adalah jalan yang paling memungkinkan kita untuk melakukan check and balance, melakukan social control ya. Jadi ya untuk itu kita berdoa dulu. Mana nih Pak Ganjar? Nah itu dia datang. Doa politik. Pak Mahfud dari sini juga nggak Pak? Pak Mahfud langsung ke sana. Oh, Pak Mahfud langsung ke sana. Dok. Pak Ganjar nunggu kita kali. Dia udah kenal ya sana? Udah. Masalah-salah masalah saya ketik nggak Pak? Hah? Kalau saya ketik. Boleh biar kita ini. Pak Ganjar naik. Iya, naik bus sama. Kalau campers ada yang mau ikut ke dalam bus boleh nggak kira-kira Pak? Kalau ada tempat sih mungkin bisa, tapi ya saya lihat aja ya. Wah, terakhir lah Pak, bareng-bareng. Iya. Hah? Loh, kok ngomong terakhir? Emangnya apa? Perjuangan di MD. Nah, oh. Kan nanti masih ada di Petun lagi. Masih ada di Petun ya? Kok tahu aja? Itu tuh yang bikin Petun siapa? Kita atau yang lain? Pak Mahfud 5 menit lagi. Pak Mahfud mau sini? Iya. Ya udah, kita tunggu Pak Mahfud aja ya. Baik.